السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا تزال سحب الحق سبحانه وتعالى صبابة. الحمد لله puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di mana anugerah Allah senantiasa bercucuran di tempat kita ini tidak pernah terhenti. وبحاره بالخير زاخرة. Yang di mana Allah Ta'ala berikan cucuran tersebut kepada kita bersama bunga-bunga yang bersemi di dalam hati kita. ومنهج نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم محفوظ. Bahkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta metode beliau tetap ada dan dijaga oleh hifdzi rijalin fil ummah, yaitu dengan Allah Ta'ala menjaga orang-orang saleh di tengah umat ini. Qalallahu fihim, di mana Allah Ta'ala berfirman atas mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi, dari kaum orang-orang yang beriman ada rijal, para jagoan, orang-orang saleh pilihan Allah, yang di mana mereka telah menunaikan janji mereka. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. Sebagian dari mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagian lainnya tetap ada di muka bumi. وما بدلوا تبديلا. Dan mereka senantiasa ada dan tidak merubah apapun di muka bumi. رجال عرفوا الطريق إلى الله. Mereka adalah golongan orang-orang yang mengenal jalan kepada Allah. صدقوا في معاملة الله. Mereka memiliki kesungguhan di dalam bermuamalah, menghamba kepada Allah. Qaumun humumuhum billahi qad aligat, mereka adalah kelompok kaum yang kepentingan mereka, yang pikiran mereka, yang di mana tujuan mereka semuanya berkaitan, terhubung, terkoneksi kepada Allah. Fama lahum himamun tasmu ila ahadi, yang di mana gerak-gerik mereka, yang di mana tujuan mereka itu bukan karena manusia atau karena ekonomi. Qaumun idza arkha dhalamu suturahu lam tulfihim rahna alwita wal madja'i, mereka adalah kaum yang di mana tatkala ada panggilan di malam hari orang-orang tertidur lalai, mereka bangun di malam tersebut mengingat Allah. Bal talqahum umudul maharibi quwwa man lillah akram bisujudir ruk'i, orang-orang di malam hari yang mereka kenal adalah kasur, tetapi yang mereka kenal itu adalah sujud, adalah ruku, seakan-akan mereka tiang di malam hari yang suntuk menangis munajat kepada Allah. Hammuhum yaghrubuna wa yughribun, pikiran mereka, pekerjaan mereka, prioritas mereka adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan umat kepada Allah. Yang bagi an na'rif siyarahum, sebaiknya kita mengenal jalan mereka. Yang bagi an na'rif tarajumahum, hendaknya kita mengenal bagaimana kisah hidup mereka. Linuhafiz 'ala ma khallafu, seharusnya kita menjaga apa yang mereka tinggalkan kepada kita. Linasira 'ala ma saru 'alaih, dan kita jalan mengikuti jalan mereka. Hatta nakun khair khalaf li khair salaf, supaya kita bisa menjadi penerus yang baik bagi orang-orang soleh terbaik yang telah lalu sebelum kita. Limadha nahnu al-yawm nadhkur al-habib Husain bin Abi Bakar al-Aidarus, kenapa di hari ini kita yang kita ingat di maulid ini adalah al-imam al-habib Husain bin Abi Bakar al-Aidarus. Waqad marrat 'ala wafatihi sanawat, padahal beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu. Limadha lazinna nadhkuru, tetapi kenapa kita masih mengingat beliau dan menyebut beliau? Hadha lisan as-sidq alladhi dhakaraha Allah fil Qur'an, ini adalah bukti daripada lisan yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran tentang mereka orang-orang saleh. Ini adalah abadinya mereka di dunia dengan disebut namanya setelah wafat mereka. Wafatani min khiyarin nasi kam rajulin, sesungguhnya Imam Abdurrahman Balfaqih mengatakan, berapa banyak dari orang-orang soleh yang meninggalkan aku dari orang-orang kaum yang baik, yang pekerjaan mereka setiap saat, setiap hari adalah sibuk dengan kitab, dengan kitab, sibuk dengan zikir mengingat Allah. Sibuknya di malam hari adalah dengan tangis, menangis kepada Allah. Di malam hari tatkala tidak ada orang yang mengetahui, mereka sujud menghamba kepada Allah karena takut, rasa takut kepada Allah, yasta'dhibu ta'aba, yaitu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadarna linastamid min akhlaqihim, kita hadir sekarang di tempat ini adalah untuk mengambil sebagian dari akhlak mereka yang bisa kita. Hadarna litajdidil 'uhud ma'allah, hadirnya kita di sini adalah untuk memperbaharui janji kita, janji suci kita dengan Allah. Annamshi 'ala darbihim, yaitu dengan kita senantiasa jalan mengikuti jalan mereka. Wa illa nakhruj 'an tariqihim, tidak keluar dari jalan orang-orang soleh tersebut. Faqad irtadainahum lana imma,
sesungguhnya mereka adalah para imam, para pemimpin kita. Dan sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka, orang-orang soleh, sebab mereka tidak menoleh di dalam kepemimpinannya terhadap dunia ataupun terhadap hal murahan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat pandai dan cerdas. Mereka mengetahui dunia ini akan lewat, akan binasa, akan habis. Maka mereka habiskan, korbankan umur mereka untuk yang lebih mahal, yaitu akhirat. Mereka tidak lewat di malam hari dengan tidur atau lalai, tetapi tidak lewat satu malam melainkan mereka hidup dengan Al-Quran ataupun dengan berzikir mengingat Allah. Syu'thun qiyamun fi maharibihim ka'annahum fi dhalamil lail aghmaru. Mereka senantiasa bangun di malam hari yang gelap gulita dan wajah mereka terpancar cahaya laksana bulan yang menerang di malam hari. Hum sahabu lailahum hatta yu'arrifahum qat'at tariqi ka'annal lail ayyaru. Mereka jalan di malam hari, berlalu malam, tetapi mereka dalam ibadah mereka, dalam ketaatan mereka, sampai malam pun habis mereka masih sibuk dengan ibadah. Sagahumul lail kasatu surah faghadaw minha sukara ka'annal lail khammaru. Seakan-akan malam, setiap malam bagi mereka itu ada hidangan yang lezat, yang hidangan tersebut membuat mereka makin mabuk di dalam cinta, di dalam menghamba kepada Allah. واليوم من دعاكم للحضور. Sekarang hari ini siapa yang memanggil kita untuk hadir di tempat من ini? من أماكن شتى. Kita datang dari tempat yang jauh-jauh. جئتم لزيارة هذا الإمام. Kalian semua datang ke sini untuk berziarah ke kuburan imam ini. من أين تعرفونه؟ Dari mana kalian kenal؟ ما الذي بينكم وبينه؟ Antara apa kalian dengan dia, antara apa antara kita dengan orang tersebut؟ نعرف أنه رجل صالح صادق ولي مخلص. Yang kita tahu dia hanyalah orang hamba Allah, pilihan Allah, yang soleh, yang baik, yang ikhlas di dalam gerak. Jama'allahu al-qulubalah, yang di mana setiap hati sanubari Allah Ta'ala eratkan kepada beliau seakan-akan ditarik magnet kepada beliau. Liman hadar. Maka beruntung bagi yang telah hadir di tempat ini. Insyaallah kul man hadar ma yarja khali abada. Semudah-mudahan yang hadir di tempat ini tidak akan pulang dengan tangan kosong. Wa aqal ma yahsuluhu al-wahid bi'idznillah fil majlis an yakhruj min al-majlis wa qad ghufira adh-dhunub. Minimal yang paling sedikit yang keluar dari majlis seperti ini adalah kita keluar yang paling sedikit membawa ampunan dari Allah dari segala kesalahan. Ahsinul dhan billah. Maka perbaiki husnuzan kita kepada Allah. Dan hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah. Ayo kita sama-sama kita meminta kepada Allah. Ya Rabb nadhra lil majlis wa man fihi. Ya Allah berikanlah pandanganmu kepada kami ya di majlis ini. Ya Rabb atalil majlis wa man fihi. Ya Allah berikanlah anugerah yang besar kepada majlis ya dan yang hadir Allah, di majlis ini. Ya Allah majlis wa man fihi. Ya Allah berikanlah kedermawananmu kepada yang hadir di tempat ya ini. Ya Rabb la yansarif ahad illa wa qad ghufirat dhunubu. Ya Allah janganlah jadikan satu dari kami keluar dari tempat ini melainkan telah diampuni dosa-dosa ya kami. Waj'alha sa'at ijabah. Ya Allah jadikan waktu ini sekarang menjadi waktu yang Engkau kabulkan segala permintaan permohonan kami. Dan dijadikan waktu ini adalah waktu yang mengkaitkan kami dengan orang-orang saleh. Dan semoga Allah Ta'ala jaga semua yang hadir di tempat ini. Wa'atil umur al-qa'im bimagam habibina Husain bin Abi Bakar al-Aidrus fi khair wa afiyah wa'atih ma talab wa ma raja. Semoga Allah Ta'ala jaga, berikan keberkahan kepada orang-orang yang menjadikan magam ini, yang menjaga magam ini, ketua panitia dan orang-orang yang mengurus daripada magam Al-Habib Husain bin Abdullah bin Abi Bakar itu, dipanjangkan umur beliau semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala jaga para ulama habaib kita dari keluarga besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala jaga guru-guru kita dari para kiai yang senantiasa ada di bumi Nusantara ini. Dan semoga Allah Ta'ala jaga ulama di seluruh negeri kita. Allah Ta'ala jaga orang-orang saleh di antara kita. Ya Rabb, balighna wa balighhum. Ya Allah, jadikanlah kami, sampaikan kami kepada apa yang Engkau inginkan. Nas'aluk ya Allah. Ya Allah, kami meminta kepada-Mu ya Allah. Antakhus hadzal majlis binadhra min an-nabi Muhammad. Yaitu dengan mengistimewakan tempat perkumpulan kami ini dengan pandangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Nanal biha syarafil murafaqah yaumil qiyamah. Ya Allah jadikanlah kami bisa menjadi pendamping Nabi Muhammad di hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka maghfiratan tammatan lidzunubina wa nadaran min 'indika li arwahina wa ajsadina wa qulubina.
اشفي يا ربي مرضانا وعافي مبتلانا وكلنا معينا في جميع أوقاتنا وحركاتنا وسكناتنا. انظر إلى قلوبنا، انظر إلى أرواحنا. اللهم اعلي درجات حبيبنا حسين بن أبي بكر العيدروس، واجمعنا به على حوض جده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واسلك بنا في مسلكه ومسلك أهله وأسلافه. ربي فانفعنا ببركتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم، 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 ومعافاة من الفتن. ارفع البلايا عن بلاد اندونيسيا خاصة، وعن بلدان المسلمين عامة، واجعلها بلدا آمنا رخيا، واحفظ أهله واحفظ من فيه، واجعلها من البلدان التي ترتبط ارتباطا كاملا بالحبيب الأعظم. آمين اللهم آمين، آمين اللهم آمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.